Pemirsa, menanggapi sikap dua kaki Partai Demokrat bakal calon Presiden Prabowo Subianto menganggap hal ini hal yang biasa. Ya, sementara Sandiaga Uno percaya dua kaki Demokrat kokoh mendukungnya bersama Prabowo dalam Pilpres 2019. Ditemui dalam acara Surabaya Solawat, Prabowo Subianto menanggapi sikap Partai Demokrat yang tidak bulat mendukung pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Sandiaga. Prabowo mengaku tak mempermasalahkan sikap Partai Demokrat tersebut. Soalkan ini kan demokrasi, orang semua bebas. Gimana Pak? Memilih siapapun, ya, gak ada masalah. Sama halnya dengan bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang menanggapi politik Partai Demokrat yang dianggap dua kaki pada Pilpres 2019. Bagi Sandi, dua kaki Partai Demokrat kokoh mendukung dirinya yang bersanding bersama Prabowo Subianto. Kami mengapresiasi bahwa Pak Sekjen hadir dan dua kaki Pak Sekjen secara kokoh ada di koalisi Prabowo-Sandi. Nah, dinamika internal tentunya kita serahkan kepada Demokrat, tapi memang realita bahwa gubernur-gubernur ini terpilih atas dasar sebuah proses pilkada yang panjang dan melelahkan. Tugas mereka sebetulnya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat dan fokus di wilayah masing-masing, jangan ditarik-tarik kepada Pilpres. Untuk pemberian dispensasi, Sandi sepenuhnya menyerahkan ke Partai Demokrat dan akan menghormati keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan.